Simpan Gon taruh harapan besar kepada pemain Johor Darul Ta'zim Natko Insa, begini katanya. Namun sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Kelebihan yang dimiliki Natko Insa bakal dimanfaatkan Kim Pan Gon menjelang Piala Asia yang akan membuka tirai tidak lama lagi. Kim Pan Gon yang ditemui ketika sesi latihan skuad Harimau Malaya di Wisma ATM pada Selasa berkata, pengalaman yang dimiliki pemain berusia 37 tahun itu sangat ditagih bagi menghadapi lawan yang lebih kuat. Saya jarang bercakap berkenaan pemain secara individu, tapi pemain baharu, Natko Insa ini akan membantu kita dari segi pengalaman dan menjana serangan, ujar jurulatih berusia 54 tahun. Selain Natko Insa, pengendali Harimau Malaya itu juga berharap kehadiran Romel Morales juga dapat menyumbang kepada kejayaan pasukan. Saya berharap mereka, Natko dan Romel, dapat menyumbang kepada pasukan negara. Mereka juga sedar para penyokong memberi sokongan mereka dan mereka memutuskan untuk menyertai kita. Saya yakin mereka akan mencuba yang terbaik untuk membantu pasukan, tambah beliau lagi. Anak-anak buah Kim Pan Gon akan membuka tirai aksi kumpulan di Piala Asia berdepan Jordan dan Bahrain sebelum menentang jago Korea Selatan pada perlawanan terakhir. Silakan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.